Baik pemirsa, sekarang Nana sudah berada di kantor Kepala Desa bersama Bapak Kepala Desa Gumuk, Bapak Ahmad Suyono, Sekretaris Desa Bapak Khotibin, dan Bendahara Desa Gumuk yakni Bapak Hosikin. Nana akan bertanya-tanya sekilas tentang potensi yang ada di Desa Gumuk ini. Baik, Bapak, ini saya tadi itu kan sudah berjalan-jalan melihat potensi yang ada di sini seperti cangkir batok dari cangkir, lalu kerajinan yang terbuat dari limbah. Sebenarnya mereka ini berdirinya sejak kapan sih, Pak? Berdirinya mulai tahun 2017 itu, kemarin ini, semenjak saya jabat itu anak-anak saya dorong untuk bikin kerajinan terbuat dari limbah dan batok kelapa. Terus saya dorong lewat, terus didorong lagi dari pihak kecamatan itu Bapak Langseng Saragi dan Pak Suluh. Nah, kenapa waktu itu kok batok kelapa sama limbah? Ya, anak-anak mintanya batok kelapa. Itu anak-anak. Berarti ide dari anak-anak. Anak-anak ya. Saya suruh nunjukkan apa sih yang kamu bisa di Desa Gumuk ini. Seperti itu. Nah, hal itu menggunakan dana desa atau murni dari swadaya masyarakat? Itu murni dari swadaya masyarakat, Mbak. Ya, ada sebagian kecil dari dana desa. Tapi kebanyakan ya dari swadaya masyarakatnya. Ya, kebanyakan dari swadaya masyarakat. Kalau untuk apa batok kelapanya sama kerajinan yang terbuat dari limbah, murni kita enggak cawe-cawe dalam artian kita enggak backup dana itu, Pak. Iya. Murni dari swadaya, iya. Murni. Tapi sebenarnya ada dana untuk mereka atau tidak ada, Pak? Kalau untuk Karang Taruna ada, tapi bukan untuk itu. Untuknya kecil. Iya, dananya kecil untuk pelatihan yang lain. Pelatihan yang lain. Iya, pelatihan lain. Lalu sudah ada pelatihankah untuk mereka? Ya, pernah. Memang pernah. Iya, ada pelatihan untuk anyaman, pembuatan vas bunga dan songkok dari bambu seperti itu. Bahkan itu diikutsertakan dengan ibu-ibu PKK. Jadi di penunjang dengan kinerja anak-anak itu dibantu oleh tim PKK, pembela PKK. Baik. Cuma yang dulu kan tidak berjalan, Pak. Akhirnya kan diperbarui lagi supaya jalan gimana, mintanya anak-anak ini apa. Apa yang membuat mereka itu bangkit lagi, Pak, untuk semangat menjalankan aktivitas seperti itu? Mungkin gini, Pak, kalau menurut pendapat saya, kami pribadi, mungkin dilihat dari Bapak Kepala Desanya yang baru, semakannya menggebu-gebu, mungkin itu inginnya Gumuk ini tampil beda dari kecamatan yang lain. Inginnya itu kita maju dan terus maju. Slogannya kan gini, Pak Kadis ini sama staff-staffnya, sama anak buahnya, kerja, slogannya kerja dan kerja. Makanya kita kadang-kadang sampai malam, kita pelayanan kadang-kadang nggak kenal waktu, Mbak. Mohon maaf, andai kata malam-malam, entah itu ada orang sakit, entah itu dipatok ular, kita siaga. Makanya mungkin dari semangatnya Pak Kadis itu, masyarakat sini sama pemuda-pemuda sini, semangatnya itu bangkit lagi dan menggelora gitu, Mbak. Melihat mimpi pemimpinnya juga semangat. Iya, semangatnya besar. Biasanya kantor desanya tutupnya jam berapa, Pak, berarti? Kalau yang mohon maaf, kalau yang lain ya kan bukanya kadang-kadang jam 7. Terus tutupnya jam 4 kerja. Kalau kita ya memang ikuti prosedur, tapi kita selalu siap standby, Mbak, kapan sudah dibutuhkan kita siap. Siap, kita meluncur ke kantor desa. Dan sesuai dengan slogannya, kerja, kerja, dan kerja, Mbak. Dan sesuai dengan acuan Bupati, mengkoordinir semua desa harus smart kampung. Smart kampung. Smart kampung itu apa? Cerdas. Intinya desa ini harus pintar-pintar untuk melayani masyarakat. Karena kita di sini ini bukan hanya raja, tapi kan pelayan masyarakat.
Terus gini, tadi dengan itu kan tanya tentang Smart Kampung. Untuk kedepannya, kita ini punya planning. Kita bukan bukanya itu bukan cuma siang aja, Mbak. Malam. Kita berusaha melayani masyarakat 24 jam full. Terus menurut jenengan maksudnya kita bertanya-tanya, jenengan bertanya-tanya, caranya gimana? Kita persip. Gimana? Oke. Nanti kalau yang malam ini kira-kira yang standby yang ada di kantor itu siapa, siapa dan siapa? Kita siap, Mbak. Makanya jenengan tadi kan tanya Smart Kampung. Kita berusaha maksimal untuk melayani masyarakat. 24 jam rencana kita ke depan kayak gitu. Dan ini jarang sekali kantor kepala kantor desa itu buka hingga 24 jam. Ya. Nah, ini Pak, saya kan mendapat informasi bahwasanya tanggal 20 esok itu Desa Gumu ini ada mengadakan acara. Betul. Ini maksud dan tujuan acara tersebut apa ya, Pak, ya, kalau boleh tahu? Iya. Adapun maksud rencana dari anak-anak DBG mengupas DBG karya, DBG Desa Budaya Gumo itu mengupas budaya yang memang hampir-hampir punah, yang mana anak-anak ini walaupun masih muda kreatif dalam rangka untuk menghidupkan budaya yang khususnya di Gumo ini hampir-hampir punah seperti itu. Kayak kreasi anak-anak kopi gatok dan juga hasil pengolahan limbah dibuat untuk tempat tisu dan lain-lain, dan juga bros yang buat dari kelapa juga. Itu semua murni dari pemikiran teman-teman dari DBG. Pemerintahan desa selalu membantu dan mendorong apapun kemauan dari teman-teman DBG. Semoga saja dengan adanya pemuda yang bangkit, mungkin Desa Gumuk bisa dikenal oleh masyarakat luas. Terus tidak kalau lupa, tidak lupa juga pas tanggal pelaksanaan itu, pas kita launching, kita memperkenalkan ada kuliner juga. Ini kuliner dari masyarakat bawah, Mbak, dari masyarakat petani. Ya kan, selama ini kan terkenal Banyuwangi itu terkenal dengan sambal tempongnya kan gitu. Kalau Gumuk enggak. Nanti kita kenalkan sambal uceknya. Bahasanya itu sambal ucek, Mbak. Sambal ucek. Ucek tapi bahannya itu enggak digoreng, tapi dibakar gitu. Dibakar semua, ucek namanya. Itu sederhana sekali, simpel, tapi rasanya lumayan. Rasanya nendang. Nendang sekali. Tak kalah seperti nasi tempong sambal bawang. Kita pokoknya sekali makan kita sambil nangis, Mbak. Ini bakalan nanti makanan khas. Makanan khas. Iya. Gumuk. Iya, makanan masyarakat, Mbak. Masyarakat kecil itu, masyarakat bawah, masyarakat petani. Kita ingin mengenalkan itu, Mbak. Selama ini kan kadang-kadang kita terkenalnya yang gimana gitu. Tapi kita ingin mengenalkan asli budaya kita, bahwa kita ini budaya petani agraris gitu. Baik. Nah, ini apa bentuk dukungan atau fasilitasi pemerintah desa untuk memasarkan hasil karya mereka? Terkait dengan pemasaran itu, yang nantinya kita branding apapun yang hasil dari anak-anak DBG, kita tawarkan melalui rekanan, lewat media sosial dan lain-lain. Bahkan usaha kita yang awal nanti di tanggal 20 itu, kita mengundang Dispar dan di Disperindak, semua akan datang mengunjungi Desa Gumuk. Semoga saja dengan datangnya kepala dinas itu nanti bisa melirik Desa Gumuk, bisa ikut memasarkan budaya yang ada di Desa Gumuk. Ya, diperkenalkan terlebih dahulu ya, Pak ya. Nah, selain tujuannya untuk memperkenalkan kuliner, memperkenalkan hasil karya dan membuktikan bahwasanya Desa Gumuk ini mampu. Terima kasih Bapak Sekdes, Bapak Kepala Desa, Bapak Bendahara atas informasinya. Baik pemirsa, itulah tadi perbincangan Nana bersama mereka. Kita akan bertemu lagi di Lintas Desa episode selanjutnya. Tetap saksikan terus Lintas Desa, melintasi desa, mengenal lebih dekat.